kamu ini kan montir cantik di sini. Gimana motor aku udah disetel belum supaya kenceng larinya? Ini udah aku setel, ini udah kenceng banget nih. Nih pegang dulu dong. Aduh, gede banget sih ininya gede banget. Ini gede banget ini maksudnya. Coba emang gimana sih cara bawa motor yang benar kalau aku misalnya lagi mau balap? Nih gini ayah, ah harus perhatikan dulu gimana cara megangnya ya. Nih ya, perhatikan cara megang setang ini pelan-pelan dan pelan-pelan. Perhatiin dong. Sebentar. Di sini aku cobain motor naik. Motor aku nggak ada lampu kabutnya, kok kamu ada lampu kabutnya? Nih gini ya. Ikut dong, ikut. Waduh. Apaan lu liat-liat lu? Ganggu-gangguin aja tuh. Kenapa? Mau nanya beli motor di mana yang lampunya monyong? Hey, gua kasih tahu. Ya. Ini motor bukan sembarang lampunya aja yang monyong. Apa rupanya? Shock breaker-nya. Terus apa lagi? Pernya. Waduh. Itu motor kalau ada gajlegan, tuing, tuing. Tapi selalu dapat motor kayak begitu. Pak, tuing. Iya. Saya boleh jajan naikin? Gak boleh. Hai, kamu yang namanya Rahmat Afi kan? Iya. Terbalik. Terbalik. Ahmad Sadeli. Nama gue Rahmat, panggilan anak gaul gue dipanggil Boy. Boy, katanya lu girl. Oh Boy, catatan si Boy. Lo berdua mau ngapain lu datang sini? Lu mau gangguin cewek gue ya? Waduh, gue baru lihat ada tangki bensin di atas kan? Bilang dispenser, bilang tangki bensin, bukan. Apa dong? Ini ibarat lampu hazard. Berbahaya, berbahaya. Yang segitiga ya? Berbahaya. Hey, lu mau ngapain lu? Bro, gua mau ngajakin lu lomba, bro. Lu mau ngajakin gua lomba apaan, bro? Lomba balap, bro. Kasih tahu sama gua. Gua jadi takut. Kan kita bukan Ruben yang suka lu siksa. Iya. Janganlah bang, kita masih SMP. Nih ya, kalau kamu mau ikutan, hadiahnya luar biasa. Wah, harus ikutan ya. Ya Allah. Iya udah deh, kalau kamu. Iya, ajakin aja, ajakin. Aduh. Jangan, kamu jangan ikutan. Takutnya ntar kamu kenapa-napa lagi kalau lomba gituan. Emang? Lama banget bener ini. Apa gondrong ngintipin no, Pak Gondrong. Pak Gondrong mah bukan suka sama gue, dia mah sukanya sama Ruben. Jadi ini gimana, gue ikutan gak nih? Iya, kalau kamu jangan ikutan. Kamu gak harus ikutan, pokoknya harus ikutan dan jangan, harus jangan, mulai. Jangan ikutan. Aduh, apa yang cinta? Kakinya nyangkut. Ya ampun, yaudah nyelir. Dasar lo, sepatu lo mahal tapi suka nyangkut. Hei. Tadi lo, kaki gue masuk ke styrofoam itu. Iya, makanya nyangkut lo. Aku ikutin siapa ya? Jangan, kamu jangan ikutan. Aku takut nanti kamu kenapa-napa lagi. Yuk kita nih. Harus percaya sama aku. Ibarat petinju, mohon maaf, kamu udah kalah di KO. Aku sedia. Hei, biarin aku KO di depan, tapi aku gak pernah KO di belakang. Maksudnya gimana? Enggak maksudnya berantem. Oh. Apaan sih pakai nanya maksudnya gimana? Tapi ikutan aja karena hadiahnya bagus banget, luar biasa. Jangan, hadiahnya. Baik. Tapi hadiahnya kalau kamu juara pertama, kamu itu bisa dapetin rumah mewah di Depok. Aku udah punya rumah mewah di Depok. Ya udah kalau gitu kamu kalah-kalahin aja. Tambahan, biar kamu juara dua.
Hah? Tetanggaan. Oh, tetanggaan. Pakai diperjelas di tetangga lu. Di, gue gak pernah takut, tadi juga lu kali yang takut. Gue gak pernah takut. Apa mau berani mukul? Siapa yang mukul? Aku jadi mau mukul. Liger banget sekarang. Udah kamu jangan ikut. Kalau aku bilang jangan ya janganlah. Ikut aja kalau kamu udah punya rumah mewah di Depok gitu. Di Depok juara duanya. Apa itu? Hadiahnya mobil. Mobil plat Depok. Mobil plat Depok lagi perasaan kan sama. Sama aja. Oh sama ya? Ah mobil mewah aku udah banyak di rumah. Ada banyak banget. Ikut karena motor kamu tuh kurang bagus. Ya udah ikut aja lagi. Percaya sama aku. Ya ikut, jangan kalahin. Jangan, kamu harus sayang nyawa kamu daripada sayang sama perempuan itu. Jadi aku harus sayang sama siapa ini? Sayang sama diri sendiri. Jadi aku harus sayang sama siapa? Pokoknya nanti kalau balapan aku bakalan siapa. Bapak dari tadi gangguin yang itu. Lu gondrong. Kenapa sih dipegangin terus? Cuplisa bagian belakangnya kayak Vespa ya. Aduh, jadi gimana nih? Aku ikutan lomba gak nih? Ikutan aja, juara ketiga. Hadiahnya luar biasa. Apa itu? Oh, dapat busi second. Masa lu lomba dapetnya busi second? Gimana ceritanya? Ya, rumah mewah udah, mobil udah punya. Ya udah, mendingan gak usah. Mendingan selamatin diri aja daripada ikut gitu-gitu. Ntar kecelakaan, kenapa-napa lagi. Nanti aku hidupnya sama siapa? Ya udahlah, aku sama siapa nih? Pokoknya harus percaya sama aku. Harus percaya sama aku. Kamu dengerin kata aku aja. Tanpa lu begitu, gue tahu lu ada. Tahu bulat digoreng dadakan. Yeah.